ni, apakah kehebatan bagi seorang yang berjaya hijrah? Yalah, kita dah semangat dia ni, seru damai ni. Kalau dia berjaya menuju redha Allah hijrahnya tu, apa kehebatannya Ustaz? Allahu Akbar, itulah yang kita harapkan. Dan kita harapkan juga pada seluruh para pendengar yang mendengar pada pagi ini, termasuklah kepada seluruh umat Islam, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita minta supaya kita menjadi orang yang beristiqamah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Sebagai contohnya, wahai Tuhan yang membolak-balikkan akan hati ini, kekalkanlah kita ini sentiasa taat kepada-Mu wahai Allah, dan sentiasa berada pada agama-Mu. Ini doa yang paling penting untuk kita pohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Apabila seseorang sudah pun berada di jalan yang istiqamah, ya, apa yang Allah kata, tatanazzalu alaihimul malaikah, ya, illal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa ubashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, jadi Allah mengatakan dalam ayat tersebut, ya, malaikat akan turun ketika itu, dan malaikat akan mengatakan, janganlah kamu bimbang, janganlah kamu bersedih, ya, dan bergembiralah kamu dengan syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Jadi ini untungnya orang yang beristiqamah, dan itu yang sebenarnya destinasi yang kita nak cari dalam kehidupan kita. Apapun perkara yang kita lakukan dalam hidup itu, penghujungnya kita nak dapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru daripada itu, kalau nak dapat syurga daripada Allah, banyakkan kita untuk melakukan amal-amal yang salih, elakkan daripada banyak kita berbicara. Yang penting amalan salih kita inilah yang akan kita bawa di hadapan Allah. Allah menyebut dalam Al-Quran itu jelas sekali, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan. Mereka yang nak mengharap nak bertemu dengan Allah, semua daripada kita ini bukan mengharap, ya, yakin yang kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita yakin nak bertemu dengan Allah, Allah kata bagi jawab syaratnya itu, ada jumlah yang berupa syarat, ayat yang berupa syarat, dan ada jawapan kepada syarat tersebut. Syaratnya mestilah sediakan dirinya itu dengan amal-amal yang salih, dan tidak dicemari amal salih itu dengan syirik kepada Allah, ya. Maknanya kena ada keikhlasan dalam kita melaksanakan amalan-amalan tersebut. Allahu a'lam.